you <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya, guys! Dengan saya tentunya di channel ini. Oke, okay guys, jadi kali ini saya akan mengupas tuntas cara mengubah kuota OMG menjadi kuota reguler di beberapa aplikasi, tentunya ya, guys. Dan ini work ya, guys. Oke. Okay. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke videonya, langkah baiknya support channel saya ini dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik gambar lonceng biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya ini. Oke, okay guys, jadi seperti biasa ya, di sini kita langsung saja cek pulsa saya. Oke. Okay. Oke, kita tunggu ya, guys. Lalu kita pilih nomor 3 dulu ya, guys. Nah, di sini bisa dilihat untuk pulsa saya Rp0 ya, guys. Rp0. Lalu kita cek eh, kuota, kuota saya ya. Oke. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah muncul ya, Guys. Untuk kuota saya di sini hanya tersisa kuota OMG saja ya, Guys. Dan untuk kuota eh, internet atau regulernya di sini 0. Dan di sini juga nol ya, Guys. Di sini nih. Oke. Jadi di sini memang hanya tersisa kuota OMG saja. Oke. Lanjut. Jadi di sini kenapa kuota OMG itu eh, cepat connect ya, Guys? Dikarenakan kuota OMG ini eh, kan bisa untuk membuka YouTube, Instagram, dan Facebook ya, Guys. <tuh> jadi di sana kita jika ingin menggunakan kota MG untuk menjadi kota reguler kita hanya membutuhkan bug YouTube Instagram dan Facebook seperti itu ya gampangnya guys jadi teman-teman bisa mencari bug-bug baru dari kuota YouTube Facebook dan Instagram ya guys biar speed juga lebih wus dan awet seperti itu Oke lalu di sini saya sudah mendownload beberapa aplikasi yang sudah connect ya guys Ya, di sini sudah ada 5 aplikasi yang saya sudah pernah gunakan. Namun baru sempat sekarang ya membuat videonya ya, Guys. Oke, jadi di sini ada Anony Tune ada HTTP Injector, ada Combo VPN dan juga ada TLS Tunnel dan ada Ehud VPN. Jadi sebenarnya masih banyak VPN apa ya? Sorry, maksudnya eh, aplikasi yang masih connect untuk OMG. Namun di sana untuk semua aplikasi itu kayaknya bisa connect asalkan kita settingnya benar guys. Seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan anonitun dulu ya guys. Kita coba cek dulu biar pembuktian. Kita buka Google di sini. Gak jalan ya guys. Gak jalan. Terbukti bahwasanya di sini tidak ada kuota reguler sama sekali. <tuh> Oke, langsung kita buka aplikasi Anonytun. Oke, seperti ini ya, guys. Pertama, kita pilih server dulu ya. Kita pilih server, untuk server di sini saya menggunakan server Singapura. Lalu klik pojok kanan yang ada tulisan setting di sini ya, guys. Klik, lalu kita pilih di sini connect protokolnya kita pilih SSL. Lalu untuk portnya connection portnya kita pilih 80 ya 80 ataupun 80 80 itu juga sama saja lalu kita scroll ke bawah di sini kita tidak usah centang untuk HTTP headersnya kita centang yang SSL setting seperti ini ya kita klik edit SSL setting lalu kita centang di sini untuk SSL true SSL dan spoof uh, spoof host ya guys Lalu, stop hostnya, kita isi bug-bug YouTube ya, seperti ini dan portnya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa screenshot ya, guys. Jika biar tidak lupa juga, jika sudah, kita klik OK, lalu kita save, lalu kita coba koneksikan, dan kita tunggu. Nah, boom, connect guys ya jadi semudah itu ya guys untuk caranya Oke kita coba buka Google Chrome nah ini guys speednya ya mantul ya guys kita coba refresh nah Just guys Oke jadi seperti itu ya sangat mudah sekali Oke di sini untuk membuka Playstore juga mantul ya mantul Oke, okay, kita next ke aplikasi selanjutnya. Kita disconnectkan dulu di sini untuk aplikasi ini. Oke, okay, tunggu ya, guys. Oke, okay. lalu yang kedua di sini kita menggunakan HTTP Injector seperti itu. Kita buka aplikasinya dulu. Oke, okay, jadi untuk pilotnya seperti ini ya, guys. Jadi, simple saja untuk OMG karena memang untuk kuota OMG itu tidak sulit untuk connect, asalkan setting dan bugnya itu e, benar, guys. Seperti itu, untuk cara membuat pilotnya itu sangat mudah, guys. Kita klik pojok kiri atas, lalu kita klik penghasil pilot. Setelah itu, kita pilotnya pilih normal seperti ini, untuk bugnya seperti ini, ya, guys. YouTube, lalu untuk metode permintaan, kita pilih connect untuk metode inject kita pilih normal dan untuk di bawah ini untuk ini 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 ya guys ini jangan dicentang guys jangan dicentang biarkan ya lalu kita langsung klik membuat pilot nah seperti ini jadi teman-teman bisa memasukkan SSH saja jika teman-teman memasukkan SSH menggunakan port 443 ataupun 80 ya namun di sini saya tidak ingin menggunakan SSH. Jadi saya menggunakan data dulu lalu kita klik pojok kiri atas ini ya untuk membuat ini ya guys. Sorry. Untuk ini ya guys. Ini ini kita harus menggunakan kuota dulu ya untuk mendapatkan ini servernya. Lalu kita klik pojok kiri atas kita scroll ke bawah ya guys kita scroll lalu jika ada tulisan server seperti ini lalu kita klik lalu oke okay. nah jika eh, terkoneksi internet maka di sini akan banyak server yang teman-teman bisa pilih namun di sini eh, karena saya sudah memilih ya dan di sini tidak ada koneksi internet koneksi internet maksudnya maka, seperti ini tampilannya, guys. Oke, okay. jika sudah memilih server seperti ini untuk pengganti SSH, lalu kita konekkan dan boom. Fast connect, guys, ya, seperti itu. Dan untuk speednya juga lumayan, ya, guys. Untuk speednya lumayan, oke, kita coba, kita coba. Oke, okay, di sini, guys, lumayan, ya, guys. Oke, okay. jadi sangat mudah guys untuk kuota OMG asalkan eh, settingnya benar, bugnya juga benar, auto connect guys. Oke, okay. sudah untuk HTTP injector ya, jadi sangat mudah. Lalu kita coba ke aplikasi Combo VPN. Oke, okay. kita buka dulu ya guys untuk aplikasinya. Nah untuk settingnya sangat mudah dan cara settingnya juga sama seperti Anonitun. Jadi yang pertama teman-teman harus pilih servernya dulu. Di sini saya menggunakan server Singapura. Lalu di sini setelah selesai pilih servernya, teman-teman klik combo setting di sini pojok di sini ya. Eh, bukan sorry, bukan pojok di atas kanan di sini. Lalu kita checklist di sini ya guys, checklist seperti ini. Lalu kita pilih SSL kita masukkan pot 80 tahun 80 ya. Sama settingannya. Jadi di sini saya mencoba menggunakan Bug Instagram. Oke, okay. bisa di screenshot ya guys. Takut lupa. Oke. Okay. Jika sudah, kita klik oke. Okay. Kita klik save. Lalu kita klik connect. Oke, okay. apakah connect kita coba. Nah, ini sudah connect, guys. Ini sudah connect. Oke, okay, ini sudah connect. Oke, okay, di sini bisa dilihat berjalan ya untuk datanya. Jadi seperti itu, sangat gampang, guys. Sangat gampang. Oke, okay, di sini sudah mulai muncul iklan. Oke, okay, kita disconnect dulu. Kita next ke aplikasi selanjutnya yaitu TLS Tunnel. Oke. Okay kita buka untuk aplikasi ini juga sama guys sangat gampang guys untuk connect method teman-teman pilih kostum SNI &E, ataupun jika teman-teman menggunakan pilot jika ada pilot pilih kostum pilot seperti itu di sini saya menggunakan SNI &E, lalu saya memasukkan bug YouTube <coughs> lalu saya memilih server di sini oke okay, terserah kita pakai Hongkong saja. Untuk port teman-teman bisa memasukkan 80 ataupun 443 ataupun 8080 ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya di mana sampai connect ya guys, seperti itu. Lalu kita klik start. kita klik lognya nya dan lihat. Oke. Okay. Ini sudah connect guys. Segampang itu guys. Oke, okay, jadi semuanya teman-teman paham ya tentang kayak gini, soalnya sangat mudah guys. Kita coba buka ini ya, kalau nggak percaya, oke? Okay. Nah, guys, kita coba lagi. Nah, guys, Connect ya guys. Eh, uh, kita coba apa nih guys? Oke, okay, konek guys. Lalu kita disconnect, oke. Okay, kita next ke aplikasi selanjutnya, yaitu Ewood VPN. Oke, okay, untuk Ewood VPN ini sama seperti yang barusan, ya guys, sama seperti injektor. Jadi, jika ingin server semuanya muncul, teman-teman harus menggunakan data dulu ataupun kuota dulu, ya, untuk membuka. Egut VPN ataupun membuka servernya saja, ya guys. Hanya ingin membuka servernya yang banyak itu. Jika tidak menggunakan kuota, maka auto yang terbuka VPN-nya hanya satu, guys. Seperti itu, oke kita buka, ya guys. Nah, seperti ini, guys. Lalu kita pilih servernya di sini, ya. Di sini, di bawah tulisan server Singapura bla Di bawahnya itu ada tulisan kecil ya guys. Di sana sudah e, banyak pilihannya seperti ini ada tulisan streaming, browsing, normal, downloading. Di sini hanya game streaming. Bros, ada yang cuma browser, browsing ya, normal, download dan gaming. Jadi di sini banyak pilihannya guys. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan seperti itu. Oke di sini saya pilih yang streaming normal downloading saja ya guys lalu di sini kostum pilot kita centang seperti ini maka di sini kita buka dulu lah di sini isi bugnya ya bug YouTube seperti yang barusan seperti ini settingnya sangat mudah ya guys untuk setting di sini di sini hanya seperti ini saya guys jadi gampang ya guys nah hanya seperti ini Oke, okay, lalu kita konekkan di bawah ya. Kita konekkan. Kita tunggu ya, guys. Dan konek, guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita coba buka Play Store lagi. Oke, okay, di sini. Nah, kan? Konek. Oke, okay, kita coba buka Play sini. Nah. Oke okay, coba upgrade satu aplikasi ya guys Oke okay, ditunggu tunggu bentar Oke okay, ini Kita coba speed downloadnya Oke okay guys tunggu ya guys Karena memang di lokasi saya beberapa hari ini Sinyal Telkomsel Lagi naik turun ya guys Lagi agak sedikit gangguan mungkin jika di, di lokasi saya sinyalnya bagus ataupun normal ya normal saja mungkin speednya lebih jos ini guys lebih jos Oke okay, di sana sudah mendownload lumayan nih guys untuk speednya bisa dilihat di atas nih guys ini guys lumayan ya untuk speednya sangat lumayan banget ya jadi untuk OMG memang kebanyakan connect, guys. Jadi tidak usah pusing ya masalah OMG. kota OMG untuk setnya sangat mudah dan gampang connect seperti itu. Oke, okay, di sini sudah hampir Oke, okay, sudah ya, guys. Oke. Okay. Jadi cukup sekian dulu ya guys untuk video saya kali ini. Apabila ada sebuah request tentang klik ataupun tutorial yang lainnya, teman-teman bisa berkomentar di bawah. Oh ya dan jangan lupa teman-teman komentar memasukkan nomor telepon ya. Nanti jika video ini sampai 500 like, nanti saya akan giveaway ya kepada teman-teman semuanya ya. Untuk dua orang pemenang, ya. Sorry, untuk dua orang pemenang, untuk giveaway-nya. Oke, okay? cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah, ya guys. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.